Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam rancangan Adli Razali. Jangan lupa subscribe deh. Okey, untuk kali ini cikgu akan ajar asas mewarna menggunakan 3 warna. Ini adalah contoh-contoh padanan untuk 3 warna. Jom kita mulakan dengan hitam, koko dan oren. Mula-mula hitam. Tekan dulu bahagian gelap. Tekan dulu, kemudian semakin pudar. Ambil warna koko. Jangan masukkan di depan. Kita mulakan dari belakang. Koko di dalam warna hitam. Tekan di koko di dalam hitam. Kemudian keluarkan, keluar dan semakin pudar. Macam mana nak pudar? Kurangkan penekanan. Ambil oren pula dan masukkan dalam koko. Tekan dalam warna koko dan keluarkan oren ke hadapan. Semakin lama semakin kurang tekanan untuk mendapat warna yang pudar. Okey, maka siaplah 3 padanan untuk 3 warna ini: hitam, koko dan oren. Kita akan menggunakan hijau tua, hijau muda dan kuning. Macam biasa juga, kita tekan pada sebelah kiri dan keluarkan semakin pudar. Masukkan hijau muda dalam hijau tua. Kita campur dalam hijau tua. Okey, keluarkan ke hadapan sehingga pudar. Masukkan kuning di dalam hijau. Okey, campur dalam hijau muda. Tarik keluar, semakin kurang penekanan. Okey, kita lihat yang kedua. Yang ini adalah cara salah. Hijau semakin pudar. Kemudian kita masukkan warna hijau muda di hadapan, kuning di hadapan dia. Jadi ini adalah cara yang salah. Tidak menjadi tonal sebab ada sekatan. Macam yang tadi, dia akan straight je ke depan. Dia ada sekatan warna. Sekarang warna ungu, biru tua dan biru muda. Tekan dulu ungu tu, kemudian masukkan biru tua di dalam warna ungu. Keluarkan dia, semakin pudar ke hadapan. Kemudian last kali ambil warna biru muda, masukkan dalam biru tua supaya dia bercampur dengan baik. Okey, yang seterusnya cikgu nak tunjuk cara yang salah pula. Okey, cara salahnya macam ni. Macam hijau tadi lah, nampak sekat. Ada sekatan. Okey. Sebab dia tak campur biru tua ni dalam warna ungu. Biru muda tak campur dalam biru tua. Jadi dia akan nampak ada sekatan warna. Jadi cara ini salah. Okey, sekarang kita akan membuat sebuah karya yang akan menggunakan ketiga-tiga warna tona tadi. Okey, kita anggap cahaya di sebelah kanan kita. Ni anggap sahaja, tidak perlu lukis. Bila cahaya berada di sebelah kanan kita, maka benda-benda yang berada di kanan akan menjadi cerah. Okey, sekarang kita ambil warna hijau tua. Di manakah kedudukan warna hijau tua? Cuba perhatikan gambar tersebut. Di bahagian A ataupun B? Okey, jawapannya ialah di bahagian A. Dan bahagian B akan menerima lebih cahaya dan akan menjadi lebih cerah. Hijau tua di sini, hijau muda di tengah, kuning di sini. Okey, jom kita mewarna. Macam latihan tadi, bahagian paling kiri akan lebih gelap, maka penekanan pensel lebih berat. Semakin ke kanan, semakin pudar. Untuk mendapatkan pudar, kurangkan tekanan pada pensel. Yang kedua,
hijau muda, masukkan di dalam hijau tua. Campur sehingga rata, kemudian keluarkan ke kanan semakin pudar untuk dicampur dengan warna kuning pula selepas ini. Kemudian ambil kuning dan campurkan bermula di dalam warna hijau muda. Kemudian keluarkan kuning hingga rapat ke bahagian B. Padanan tiga warna ini pula ialah untuk batang pokok. Lihat di sini, hitam di sebelah kanan. Tekan pada bahagian kanan dan keluarkan semakin pudar. Begitu juga dengan dahan pokok. Campurkan koko di dalam warna hitam dahulu, kemudian keluarkan ke kanan semakin pudar. Sama juga di bahagian dahan pokok ini. Last sekali, campurkan oranye di dalam warna koko sehingga siap. Untuk rumput pula, kita akan guna padanan warna hijau tua, hijau muda dan warna kuning. Sebelah kanan kita penuhkan dengan warna hijau tua. Kemudian semakin ke kanan kita pudarkan untuk memasukkan warna hijau muda. Hijau muda dimulakan di dalam warna hijau tua. Kemudian dikeluarkan perlahan-lahan dan semakin pudar dan semakin pudar kerana sudah mendekati cahaya. Kemudian campur warna kuning sehingga siap. Padanan warna ungu, biru tua dan biru muda pula adalah untuk warna langit. Jadi kita bermula dengan warna ungu di kaki langit. Terangkan di bahagian bawah, kemudian pudarkan di bahagian atas kerana bahagian atas semakin mendekati cahaya. Kemudian biru tua dicampur di dalam warna ungu. Semakin tinggi semakin pudar. Masukkan biru muda pula di dalam warna biru tua sehingga penuh lukisan kita. Okey, ini adalah trik untuk lukisan nampak lebih dramatik. Tarikkan pemadam mengikut cahaya matahari. Cahaya matahari akan bergerak lurus. Padam dengan berhati-hati supaya kertas tidak terkoyak. Untuk kemasan yang terakhir, kita menggunakan warna hitam untuk membuat semua outline di dalam lukisan kita. Maka siaplah satu karya yang menggunakan tiga tona warna. Jom kita ulang kembali tona tiga warna, hitam, koko dan oranye. Hijau tua, hijau muda dan kuning. Jangan buat macam ni, buat macam ni. Okey? Ingat, selamat mencuba. Assalamualaikum dan salam sejahtera.